Sekolah Minggu Superbook. Kembali lagi di tutorial permainan Sekolah Minggu. Kali ini kita masih membahas permainan dari kisah Daud dan Saul. Daud, Saul sedang menuju ke pegunungan. Ayo lari! Daud, inilah hari yang diberikan Tuhan untuk Anda. Dan aku akan menyerahkan musuhmu ke tanganmu untuk melakukan apa yang kau inginkan. Ya, seperti yang kuinginkan. Bawa para prajurit masuk sejauh mungkin ke dalam gua. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai kalian aku panggil. Dan kali ini, permainan yang akan kita bahas berjudul Daud Melarikan Diri. Nah, kakak-kakak, sebelumnya saya mau ingatkan untuk like video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Superbook Indonesia ya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng supaya kakak-kakak bisa mendapatkan update terbaru dari Superbook Indonesia. Oke, mari kita mulai permainannya. Kakak memerlukan pola tanda seperti ini. Adulam, Engedi, Ramah, Kehilangan. Pola seperti ini bisa didapatkan di buku modul Superbook. Untuk kakak-kakak yang bertanya mengenai modul Superbook, bisa klik link di bawah ini ya. Atau di kolom komentar kami. Saya sarankan untuk melakukan permainan ini di dalam ruangan ya kak. Oke, saatnya kita bermain. Tempelkan pola tanda di dinding. Tempatkan satu orang anak atau guru berdiri membelakangi tembok sebagai Saul. Ketika permainan dimulai, anak-anak akan berpencar memilih di pola mana mereka akan berdiri. Kemudian, anak atau guru yang menjadi Saul menyebutkan nama pola yang dipilih. Anak yang berada di pola tersebut akan keluar dari permainan. Lanjutkan terus sampai ada anak yang berhasil lolos dari Saul. Permainannya sangat sederhana, tapi pasti akan menarik bagi anak-anak. Sulit loh untuk bisa lari dari kejaran Saul. Tapi Daud memilih untuk melakukan hal yang sulit itu ketimbang membalas kejahatan Saul. Oke kak, jangan lupa untuk like dan follow akun media sosial Superbook Indonesia ya. Agar kakak-kakak bisa tetap terkoneksi dengan Superbook Indonesia. Oke, sampai di situ aja ya kak. Tuhan Yesus memberkati, dah.